Coronavirus sudah ada sejak dulu kala. Tidak pernah menyerang manusia, layaknya perjudian semenjak zaman purba hingga sekarang. Seketika menjadi virus amat berbahaya menyerang manusia. Lebih dari 4.000 varian tersebar di seluruh dunia, bagikan permainan judi yang menyesatkan manusia. Udara yang kita hirup tidak akan seperti dulu lagi. Sambil menunggu percikan api untuk memulai hidup lembaran yang baru. Hampir seluruh waktu hidup manusia kini dikuasai corona secara mutlak. Nyawa sebagai taruhan yang tak berharga. Pikiran terus bergerak membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan membandingkan bayangan di masa lampau. Rekayasa kehidupan itu membuka dan menutup mata dalam kesunyian yang ditaburkan dengan benih ketakutan. Semua demi menuntut pembersihan secara massal yang sudah direncanakan begitu matang. Segala dogma, mindset primitif, tercuci otak dan tercobak-cabik secara ekstrim dan revolusioner. Revolusi mental dari zona semu terprogram secara massa melalui coding-coding pikiran ilusi yang berevolusi. Namun menjadi angka-angka delusi digital yang mengaburkan penglihatan bagi para awam mania di dunia realitas. Hell release dan zero carbon merupakan upaya tahap pembersihan dalam katarsis sebagai pitutur kehidupan. Dapatkah kita hidup lepas, bebas dari cengkeraman corona? Seni hidup yang amat tinggi bagikan percikan air sebagai harapan bagaimanapun buruknya keadaan dunia. Tidak ada kata terlambat memulai hidup yang baru. Dinding ilusi tidak mengenal batasan. Market crash, hyperinflation, Great Depression, crypto down, dan cyber attack pun terjadi. Fire sale are designed, hack ever. Endingnya mengarah pada control food and water, means control people. Tahukah Anda, tidak ada yang kekal di dunia ini. Bahkan, hidup ini pun tidak. Sekali waktu tiba, entah kapan, entah cepat atau lambat, hidup ini pun akan terhenti, direnggut kematian yang tiba-tiba ataupun melambat. Kenyataan yang ada, corona itu pun sebagai makhluk hidup yang bernyawa. Tidak akan pernah berhenti dan lenyap begitu saja. Lalu kenapa kita tidak berdamai dan menikmati hidup ini saat demi saat? Tidakkah kita jenuh? Tidak menyelami dan menghayati hidup ini detik demi detik, saat demi saat? Apakah kita benar-benar manusia yang hidup? Ataukah kita ini hanya menjadi semacam robot saja yang digerakkan oleh bahan bakar nafsu? Apakah kita mau dikendalikan corona? Bagikan budak dari kebiasaan-kebiasaan hidup. Mulailah hidup dengan jalan mawas diri dan waspada setiap saat. Pernahkah kita melihat keindahan awan bergerak di angkasa? Indahnya langit biru dengan kepakan sayap. Apakah kita kehilangan semua kepekaan hingga tidak ada gairah hidup dengan limpahan berkah di sekitar untuk diri kita semua? Matahari pagi timbul dengan pesona agungnya, lalu tenggelam begitu saja saat malam tiba. Siapa yang tahu, mungkin malam nanti atau besok pagi kita dipanggil untuk meninggalkan wadah ajaib tubuh kita ini. Masuk dalam keheningan, hal yang wajar. Berjalan dari gelap menuju cahaya dan akan mengalami kembali cahaya baru. Kehidupan. Hidup ini dinamis, namun tidak pernah terjadi perubahan, karena akan selalu mengalami pengalaman sisi hampa dan cahaya
pada jalur yang sama. Ruang waktu berbeda yang bermain komedi putar sandiwara dunia. Yang pergi akan datang kembali. Keadaan bagaimanapun, hidup ini tidaklah abadi. Ada kekuasaan rahasia tertinggi yang mengatur segalanya di alam semesta ini. Namun ada juga kuasa lain yang ingin menggantikan. Dapatkah kita lepas dari jeratan corona tanpa vaksin? Vaksin yang ada sekarang belum ada 100% menyembuhkan. Jadi satu-satunya jalan adalah prokes dengan menggunakan double masker, cuci tangan dengan sabun, konsumsi makanan mengandung rempah-rempah, berjemur matahari pagi yang terik 10 menit saja, olahraga yang teratur, mengeluarkan keringat, tidur yang cukup, bantu dengan vitamin C, madu, serta buah dan sayuran alami. Jangan bicara tanpa masker. Penyebaran dari udara sekarang rentan, masuk hidung dan mulut langsung terpapar. Saat kita makan, minum, dan bicara tanpa masker, jika tenggorokan tidak enak, langsung minum air putih, lalu muntahkan semua isi hingga lega. Tahukah Anda, dalam Perang Dunia II, ribuan parasut dibuat dan tugas yang amat sangat membosankan. Membungkuk di mesin jahit selama 8 hingga 10 jam sehari. Bisa dibayangkan kejenuhan menjahit dengan pola dan warna yang berulang-ulang. Namun jika mindset manusia ditanamkan cara berpikir yang benar, bisa saja parasut itu digunakan oleh anggota keluarga mereka, baik ayah, ibu, saudara, kawan, dan anak-anak mereka. Sumbangan besar atas dasar motivasi cinta dalam operasi penyelamatan manusia, maka pekerjaan berat menjenuhkan dapat Anda lewati tanpa perasaan terpaksa, bukan atas dasar untung dan rugi, bisnis semata. Mari kita semua menolong dengan segala ilmu dan pengetahuan kita bagi bersama. Desert of the real.